Okay. Datang, sekejap cuba share screen. Okay, kalau kamu dah bersedia untuk belajar, sila tekan Y. Yes, yes, saya dah bersedia. Okay. Okay, baik. Selamat datang. Selamat pagi semua. Hari ini cikgu nak sambung tentang tajuk poligon yang kita ajar iaitu bab 4. Jadi kalau kita tengok, kita belajar semalam tentang apa itu poligon sekata, apa itu poligon tak sekata. So ini adalah slide ataupun slide lah, slide untuk kamu yang akan belajar semalam kan. So kita ada poligon sekata. Poligon sekata kalau kita tengok bentuk dia cantik. Sebab apa? Sebab sisi dia semua panjang dia sama. Satu lagi sudut kedalaman dia. Sudut kedalaman dia pun sama juga. Okay. Samalah juga dengan bentuk yang lain seperti segi empat, pentagon, hexagon, heptagon, oktagon dan sebagainya. Kalau poligon tak sekata, bentuk dia bermacam-macam lah. Okay. Kalau kamu tengok dekat bahagian bawah ni, yang ini ada poligon tak sekata. So poligon tak sekata dia ada macam-macam lah, macam-macam bentuk. Selagi mana sisi dia tujuh, itu kita panggil sebagai heptagon. Kalau kita ada 10 sisi, macam-macam dia buat, kita itu panggil dekagon. Jadi ada dua formula yang famous lah untuk tajuk poligon ni. Yang pertama adalah hasil sambah tujuh pedalaman adalah N tolak 2 darab 180. Jadi N ni apa? N ni ialah bilangan sisi pada poligon. Okay. Sebagai contoh, kalau segi tiga, jumlah sudut dia adalah 180. Okay. Jumlah sudut ni maksud cikgu sudut pedalaman. Okay. Samalah juga dengan segi empat sama, 360. Kalau pentagon, 540. Macam mana pentagon jumlah sudut dia 540? Jawapan dia 540, kita tahu kita letakkan N sama dengan 5, ditolakkan dengan 2 dapat 3. 3 darab 180 dapat 540. Kita boleh guna formula yang sama untuk mencari hexagon dan juga heptagon dan apa-apa gon-gon yang kamu akan belajar. Okey, dan formula kedua yang cikgu ajar kamu adalah hasil tambah sudut keluaran. Hasil tambah sudut keluaran jumlah dia adalah 360. Tak kisah poligon apa pun. Okay, tak kisah poligon apa pun. So, kalau bentuk segitiga, sudut keluaran dia 360. Segi empat 360. Pentagon pun 360 dan yang lain-lain pun 360. Okay, mari kita mulakan pembelajaran kita. Kita start engine dengan yang, kita start engine otak kita dengan soalan yang kita boleh jawab dululah. Sekejap. Okay, soalannya ni. Sahur. So, kita just go through sama-sama lah ya. Kita tahu berapakah jumlah sudut untuk segitiga? Jawapan dia ialah berapakah jumlah sudut untuk mana-mana segitiga di dalam dunia ini? Jawapan dia adalah ni cikgu tanya kamu lah, cikgu tanya kamu. Okay, jumlah sudut dekat mana-mana segitiga adalah 180. So yang ini dengan yang ini semua 180. Okay, so dia cikgu suka tajuk poligon ni sebab apa? Sebab jawapan dia memang ada pada rajah dan dia tak banyak algebra, dia tak ada banyak xy. So dia bagi cikgu kamu boleh buat lah dan semua boleh buat. Okay, cuma yang cabaran dia adalah dia banyak gambar rajah. So kalau kita tak nampak tu, dia akan ambil masa sikit lah. Okay, contoh. Soalan 1A. Apakah nilai P kat sini? Kita tahu jumlah sudut dia 180. Okay. So nak cari P ni, 180 tolak 100, tolak 45. Kamu boleh congak je. 180 tolak 100, dapat 80. 80 tolak 45, dapat P sama dengan 35. Okay. So B,
BBB, kita tengok yang ni bentuk dia sudut tegak, segitiga bersudut tegak, nilai dia adalah 90 darjah. Okey, 90 tambah 43, kita akan dapat, kalau kamu nak senang, 90 tambah 40 dulu, dapat 130. Tambah 3 lagi, 133. Jumlah sudut dia 133. Kita tahu satu segitiga 180. 180 tolak 33 berapa? 180 tolak 130, 50. 50 tolak 3 dapat 47. Okey, itu cara cikgu fikir. Cikgu tolak apa yang senang dulu. Cikgu tak tolak terus 180 tolak 133, susah nak kira. So apa yang cikgu buat? 180 tolak 130. Okey, 50. Lepas tu tolak 3 lagi, dapat 47. Faham? Okey, soalan C. Soalan C dia ada satu simbol kat sini. Apa nama dia ni? Apa nama segitiga ni? Apa nama segitiga ni? Kita panggil segitiga sama kaki. Sebab kaki dia sama, kalau dekat sini P, yang sebelah kanan dia P, sebelah kiri dia P, sebelah kanan dia pun P juga. Okey? So kita tahu jumlah sudut 180. Okey? Tolak 126. 180 tolak 126, 180 tolak 120, 60. 60 tolak 6 dapat 54. So 54 ada 2 P. So 54 kena bahagi dengan 2 dan dapatkan 1 P kan. So kita akan dapat 27. Okey. Nampak tak cara cikgu kira? Kita boleh congak dia sebenarnya. Dan kalau siapa yang cakap, oh saya tak pandai matematik. Tak, kamu boleh sebenarnya. Okey. Kamu boleh sebenarnya. So D, kita tengok D, ini sebenarnya segitiga sama kaki juga. Sebab apa? Sebab P ni sama dengan P ni. So technically, yang ini adalah segitiga sama kaki. So apa jawapan P yang untuk D ni? Siapa dia bagi jawapan? So P ni nilai dia adalah 42. Okay. Lisa ada bagi jawapan, Ashley ada bagi jawapan. Okay. Yang lain boleh faham eh. Yang penting kamu faham proses dia. Yang tekan-tekan calculator tu cikgu rasa kamu tak ada masalah. Sebab tambah tolak ni senang je. Cari nilai X dalam setiap darjah yang berikut. Kita tengok X ni dekat luar. Ini kita panggil sudut perluaran. Okay. So dekat sini dia tahu dia bagi sini 66. And then dia bagi sini segitiga sama kaki. So mesti boleh tahu, boleh tak kita tahu dua sudut ni? Boleh lah. So 180 dia tolak dengan 66. Nanti kamu bahagikan dengan 2 sebab ada dua sudut. So 180 tolak 66, 180 tolak 60. Cikgu dapat 120. Tolak 6 lagi. Dapat 114. 114 bahagi 2. 114 bahagi 2 cikgu akan dapat 56. So 56 kat sini. 56 kah? 57, betul. 57. So dekat sini separuh bulatan. Nampak tak ni garis lurus, ni garis lurus kan? Separuh bulatan. Separuh bulatan ingatkan lagi apa dia? Separuh bulatan 180. So 180 tolak 57. Kamu akan dapat 123. Ada yang beri jawapan dah. Okay. Thank you. Thank you pada bagian jawapan Inggo Hong dan HD dan Lisha. Okay. So cikgu nak skip, kita nak jawab soalan D terus. Sebab cikgu tahu ni kita nak apa? Gerakkan minda kita dulu. Kalau sini 152, apakah sudut kat sini? 152 maknanya 180 ditolakkan dengan 152. Apa dia? Again, kamu jangan pandang skrin saja, lepas tu kamu tunggu jawapan cikgu tau. Sebab rugi. Sebab kamu kena bersama-sama berfikir dengan cikgu. Barulah apa yang cikgu ajar ni kamu boleh faham. Okay. Kalau kamu rasa laju sangat, jangan lupa tengok rekod ni cikgu balik. Okay. So 180 tolak 152 adalah 28. Okay, 28 kat sini. Okay, jumlah sudut cikgu cakap tadi 180.
So 180 tolak 28. Lepas tu kita bahagikan dengan 2. Okey, berapa kita dapat? 180 tolak 28 152. Lepas tu bahagi 2 dapat 76. Okey, 76. So X sama dengan 76. Okey, kalau siapa yang tak dapat, tolong tengok pandang elok-elok, nanti jawab sendiri. Okey. Baik. So kita ada soalan yang berbentuk segi empat. Kamu tahu tak kamu cikgu ambil soalan ni kat mana? Cikgu ambil soalan ni daripada form 1 sebenarnya. Buku form 1 kamu. So tapi dia konsep dia sama je dengan kita belajar polygon form 2 ni. Okey. Kalau asas kamu kuat, kamu tak ada masalah. Okey. Kalau segi empat sama, berapa jumlah sudut dia? Jumlah sudut adalah 360. Sebab ni adalah segi empat. Okey, segi empat. Tak kisahlah bentuk dia apa. Trapezium ke, rhombus ke, segi empat sedari ke, segi empat sama ke, segi empat tepat ke dan sebagainya. Okey. Jadi, kalau 360 jumlah sudut dia, dekat sini berapa? So, 360 tolak ni, tolak ni, tolak ni. Dapatlah kat sini. Lepas tu cikgu cakap tadi apa? Yang ini separuh bulatan. So separuh bulatan 180. 180 tolak dengan ini. Dapatlah X ni. Okay. So kalau cikgu nak go through dia punya calculation dia, cikgu go through sikit 360 tolak 115 tolak 118 tolak 68. Cikgu ada calculator tak cikgu? Tak ada. Cikgu ambil sekejap. Tolak 115. So kita akan dapat 59. Yang tanda merah ni 59. So 100 nak cari X kan? 108X sama dengan 180 tolak 59. So kamu akan dapat 121. Okay, tanya kepada yang menjawab, dapat menjawab soalan. Okay, tengok soalan nombor 2. Cikgu bagi 1 minit kamu jawab. Baca dulu soalan, tengok gambar rajah dulu. Okay, jawapan jangan bagi lagi. Sebab nanti tak suspend kalau dah bagi jawapan terus. So cuba jawab soalan 2, cikgu bagi 1 minit. Bagi 1 minit, let me time. Okay, jawapan dia bagi lagi ya. Dia ada dua situ. Hitung nilai X dan Y. Hitung nilai X dan Y. Cuba bagi masa sekejap. Ada masa kamu kena fikir sikit. Okay, masa dah tamat. Okay, cuba bagi cikgu apa jawapan untuk X dan Y. X dan Y. X apa, Y apa. X, cari X dulu, baru cari Y. Cikgu itulah. So X sama dengan 84, Y sama dengan 90. Okay, nanti kamu check balik dah ya. Cikgu tak nak go through dah.
Alright. So, cikgu bagi kamu satu yang kompleks sikit. Ini. Yang penting langkah pertama, jangan takut tengok soalan. Okay, jangan takut tengok soalan. Sebab kalau kamu takut, kamu dah kalah awal-awal. Baca dulu elok-elok apa kita buat. Okay, kita jawab soalan nombor satu dulu dan merajah di sebelah. EQRU ialah sebuah segi empat selari. Ini adalah satu clue yang sangat besar. Segi empat selari. So, PTS, QRS dan RTU ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okay, dia cakap PQRU. So, PQRU. PQRU, eh. So, kita tahu dalam segi empat selari, sudut yang dekat sini sama dengan, sorry. Sudut yang dekat sini sama dengan sudut dekat sini. Sudut yang dekat sini, kalau lain. Sudut yang dekat sini sama dengan sudut dekat sini. Okay, itu satu clue yang sangat besar lah. Right? So, kita cari nilai X dan Y. Cikgu rasa kamu fikir dulu satu minit sebelum cikgu jawab. Baca betul-betul. Sebab konsep poligon ni sama je dengan form tu punya. Dia tak, dia tambah tolak macam tu juga. Okay? Cuma tambah sikit je. Cikgu bagi 45 saat lagi. Satu minit lah, satu minit, satu minit. Tengok betul-betul apa, mana bentuk segi tiga dia, mana bentuk segi empat selari dia. Sebab ni gabungan eh. Kalau siapa yang dah dapat soalan nombor satu tu, cubalah jawab soalan nombor dua. Jawapan jangan bagi lagi. Cikgu dah nak kamu baca, fahamkan dulu. Sebab ni kelas online. So, cikgu lah, cikgu tak boleh nak bagi kamu 5 minit nak buat. So, masih sekejap je. Untuk kamu baca dan cuba fahamkan soalan tu. Okay, kalau salah, cuba lagi. Masalah setengah pelajar, tak cuba lagi kamu dah kalah. Right. Masa dah tamat. So, mari kita jawab. Okay. So, langkah pertama bila kita tengok apa-apa soalan, kita tengok apa info yang ada. Apa nilai yang diberi. Kan cikgu cakap tadi sini 48. So, the other one the is 48. Satu lagi 48. Okay, kita tengok apa lagi info yang ada eh. Nampak tak kalau yang ini macam bentuk segitiga? Ini, yang ini, yang ini. Segitiga kan? QPS ni. QPRS ni. Ini adalah bentuk segi tiga. So, kalau segi tiga jumlah sudut dia adalah 180. Betul? So, kalau sini 24, sini 48. Boleh tak cari nilai Y? Boleh. So, nak cari nilai Y, 180 sebab jumlah sudut untuk segi tiga 180. Tolakkan dengan 48. Ditolakkan dengan 24. Berapa kamu dapat? 180 tolak 48 tolak 24 kamu dapat 108. Y sama dengan 108. Okay, cari X pula. X tu je dekat celah-celah situ eh. Macam mana nak cari eh? Okay, kalau kamu perasan, ini cikgu bagi shortcut lah. Cikgu tahu ada banyak cara kamu boleh cari untuk cari X ni. Salah satu cara dia adalah, nampak tak ini macam bentuk Z? Sebab ni segi empat selari tau. Ni, ni, ni. Sebab yang atas dengan yang bawah ni segi empat selari. So dia parallel ataupun dia selari. Jadi kalau sini 48, sini pun 48 juga. Sudut ni pun 48 juga. Okay, kalau 24, 48 dekat bahagian sudut ni ialah, sekejap ya, cuba ikan line. Dekat bahagian sudut ni ialah
Kalau sini 48, 24, sini akan jadi 108. So, X ni macam mana nak kira? Satu, sebab dia separuh bulatan kan? So, 180 tolak 108. So, X kamu akan dapat 72 darjah. Okay? Ramai dah faham eh? So, kalau kamu belajar dulu form 1 eh, kalau ada dua segi, dua yang selari, lepas tu ada bentuk macam ni. Sudut A sama dengan sudut B. Ingat tak? Okay, ni panggil sudut Z lah. Cikgu suka sebut ni sudut Z. Okay, sudut A sama sudut B. So, nampak tak kat sini dia bagi 48 maklumat dia. So, dekat sini, cikgu warna kuning eh. So, dekat sini dia akan jadi 48 lah juga. Sebab sudut yang atas ni sama dengan sudut bawah ni. So, sini 48, sini pun 48. Okay. So, so kalau sini 48, sini 24. Sini 24 eh. Sini 48. So, 48 campur 24. Nampak tak asal segitiga kecil ni? TRS ni. Nampak kan? So, kalau sini dekat R ni 48, dekat S ni 24, sini 108. Macam cikgu dapat 108, 180 tolak 48 tolak 24. Cikgu akan dapat 108. Tapi sekarang adakah kita dah dapat X? Belum. X tu kat sebelah dia. Sebab kita tahu PTS ni adalah garis lurus. So separuh bulatan ialah 180. 180 tolak 108. Dapatlah X. Okay, so itu adalah konsep selang seri. Kalau nak guna konsep segi empat pun sama, Tuan Malaysia. So, dua-dua betul. Dua-dua betul. Asalkan kamu dapat jawapan yang sama, tak ada masalah. Okay, nak guna segi empat macam Tuan Malaysia buat pun tak ada masalah juga. Sebab yang menariknya poligon ni kita bukan ada satu cara dia nak jawab soalan. Kita ada banyak cara yang nak jawab soalan. Kita boleh jawab soalan. Okay. Nombor dua ni cikgu go through dengan kamu eh, sebab cikgu tak nak buat masa sangat dekat bahagian segitiga ni. Okay, dekat ni cakap dalam darjah di sebelah, PQST ialah sebuah segi empat selari. PQST ialah sebuah segi empat selari. Cikgu warnakan sikit eh. Ini adalah segi empat selari. PSR ialah garis lurus. PSR ialah segaris lurus. Cari nilai X dan Y. So dia cakap TSR adalah garis lurus. Cik warna merah. Okay, TSR garis lurus eh. Okay, mari kita jawab soalan. So langkah pertama, tengok apa info yang ada. Jangan cuba jawab soalan lagi. Okay, jangan nak cuba terus nak cari nilai X dan Y. Bila kita guna clue yang dia ada, kita akan terus dapat jawapan dia. Kita akan senang untuk cari jawapan dia. Dia cakap tadi, PQST ialah segi empat selari. Jadi kalau sini 36, sini pun 36. Okay, so dia cakap kat sini daripada sudut Q ni 78. So the rest is berapa? So 78 tolak 36. 78 tolak 36 dapat 40. Bukan, 42, betul lah, 42. So dekat situ 42, dekat situ lagi 36. Jadi apa lagi info yang dia bagi? PSR adalah garis lurus. So obviously lah kalau sini 108, sini berapa? Sekejap cuba yang color lain. Sini adalah 72. Boleh nampak? Okay, soalan dia cakap cari nilai X dan Y. So X ni senang lah. Dekat sini ada 42, sini dah ada 108. So nak cari X sama dengan 180 ada dua jawapan, tolakkan 108, ditolakkan dengan 42. So kamu akan dapat berapa? Kamu akan dapat 30 darjah. Jangan lupa darjah ya. Lagi apa lagi? Nak cari Y kan? Y eh. So nampak tak yang selang-seli ni? Kalau kamu perasan lah. Ni kan segi empat selari. So tengok eh.
Nampak huruf Z? Z tu Z terbalik. Cikgu tanda tadi yang warna merah ni adalah 72. Sini 72. Kalau sini 72, Y pun nilai dia 72. Okay. So Y sama dengan 72. Ataupun, ataupun cikgu beritahu kamu eh, dia bukan ada satu cara je kita nak jawab soalan ni. Cikgu pandang balik. Cikgu pandang balik semua. Ataupun yang tadi cikgu guna bentuk Z kan? Macam cikgu nak cari tadi? Sini 72. Boleh tak cikgu cari sudut kat sini? Susah juga sebenarnya. Apalah, kamu boleh guna mana-mana cara yang lain, tapi kamu akan dapat jawapan Y dia 72. Kamu tak faham macam dapat cikgu dapat X. Takpelah, kamu tengok cikgu, video cikgu balik, nanti kamu faham. Video X ni senang je. Yang ni kan tadi kita dapat tahu 42. 42. So yang ni kan segi segitiga RQS ni segitiga. So segitiga kan 180. 180 tolak 108 tolak 42 dapatlah X. Okay. Macam cikgu cakap ada pelbagai cara untuk kita dapatkan jawapan. Tak kisahlah kamu pusing ikut mana pun, kalau kamu guna perkara yang betul, kamu akan dapat jawapan dia lah. Okay. Okay, sudah kat situ, kita tengok soalan pula. Kita tengok apa benda lain yang kita nak kena belajar hari ni. Okay, yang ni cikgu perlukan perhatian kamu lah untuk kamu lukis eh. Soalan dia macam ni. Okay. Ceritanya macam ni. Kita ada, cikgu ada satu poly, pentagon sekata eh. Pentagon sekata. Ada tak dalam ni pentagon sekata eh? Tak ada, biarlah. So cikgu buat sendiri bentuk dia. Macam ni. Pentagon ni sekata tau. Sekata ni maksud dia, dia cantik lah. Oh, jap. Nanti cikgu cari image jap. Pentagon sekata. Mana ya nak cari? Okay. There you go. Insert. Okay. Alright, so kita ada satu pentagon sekata. So pentagon sekata ni maksud dia sudut pedalaman dia semua sama kan? Semua sama. Okay. Macam mana nak cari jumlah sudut pedalaman dia? Jumlah sudut pedalaman dia. Apa jawapan dia? Kita guna formula yang cikgu ajar semalam tu kan? N tolak 2 darabkan dengan 180. So N ni kita sama dengan 5 kan sebab ada 5 sisi. So 5 sisi tolak 2 darab 180 dapat 540. Tetapi cikgu nak tahu satu dari sudut dia. Apa tak cikgu buat? Cikgu tak nak tahu semua. Tapi yang cikgu tahu semua sudut dia sama. Tapi cikgu nak tahu satu je sudut dia. So 540 bahagilah dengan 5. Dapat 108. Okay. Kalau dia cakap apakah sudut untuk pentagon sekata. Okay, dia tak nak tahu jumlah. Kalau jumlah dia nak tahu semua. Kalau dia nak tahu sudut pedalaman pentagon, dia nak tahu satu je. Beza eh, cikgu ulang sekali lagi. Kalau jumlah dia nak tahu semua, iaitu jawapan dia 540. Tapi kalau dia cakap dalam soalan, sudut pedalaman, maknanya dia nak tahu satu je. So 540 tadi kamu bahagikan dengan 5, kamu dapat sama dengan 108. Okay, cikgu bagi contoh yang lain. Let's say cikgu nak bentuk heptagon. Heptagon eh, heptagon. Cikgu cari image dalam ni sekejap. Supaya bentuk dia cantik lah. Ok,
Okay, heptagon. Ada bentuk heptagon. Okay, apa dia punya jumlah sudut pedalaman dia? Jumlah sudut pedalaman dia. Jumlah Kamu akan dapat 900. Macam mana kamu dapat 900? Ingat lagi formula dia. N tolak 2 didarabkan dengan 180. So, N sama dengan 7. N sama dengan 7. So, darabkan semua ni kamu dapat 900. Tapi kalau cikgu nak sudut pedalaman saja, apa dia cikgu nak? Sudut pedalaman saja. So, 900 ni kamu kena bahagikan dengan 7. Kenapa 7 cikgu? Sebab 7 itu adalah jumlah sisi untuk heptagon. So, dia akan dapat poin 128.57 darjah. Okay. Cikgu nak try heksagon pula. Heksagon. Apakah jumlah sudut pedalaman dia? Dan apakah sudut pedalaman untuk heksagon? Cikgu letak tepi je lah. Sikit-sikit tak apa kan? Okay. So, jumlah sudut pedalaman untuk heksagon. Jumlah sudut pedalaman untuk heksagon. Heksagon ialah apa dia? Ialah 720. Okay, kalau kita nak tahu satu je sudut dia. Nak tahu satu je sudut dia, jumlah sudut dia ada 6. Betul? So, 720. Kamu bahagilah dengan 6. Kamu akan dapat 120 darjah. So, setiap satu ni dia 120. Faham eh? So, samalah juga dengan heptagon tadi. So, heptagon tadi 128.57. Sama semua. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Okay? So, beza form 1 dengan form 2 kamu, beza dia ditambah lagi banyak sisi, itu je sebenarnya. Okay? Dia tak susah pun. So, kamu dah faham eh? Okay, cikgu bagi soalan eh. Cikgu tahu ada yang dah jawab dan dia dah tahu jawapan dia. Sekejap eh, cikgu nak pilih soalan mana. Okay. Yang ni yang soalan yang cikgu jawab dengan kamu tadi. So, dia cakap, apa soalan dia cakap? Soalan dia cakap, cari nilai sudut pedalaman. Nampak tak? Maksudnya, kalau dia cakap cari nilai sudut pedalaman, maksudnya dia nak tahu satu je. Kalau dia sebut jumlah total, maknanya dia nak tahu semua. So, kalau segi empat sama, berapa jumlah sudut dia? Yang ni kamu dah hafal kan, 360. So, 360 dibahagikan dengan 4. Sebab apa 4? Dia ada 4 sisi. So, jumlah dia adalah 90. Okay. Pentagon sekata kamu dah kira tadi. Jumlah sudut dia berapa? Jumlah sudut dia 540. Cikgu, macam mana dapat 540? 5 tolak 2 dapat 3. 3 darab 180 dapat 540. 540 bahagikan dengan 5. Kamu dapat 108. Okay, oktagon kita tak kira lagi. Oktagon apa jawapan dia? Ingat formula dia. Formula dia ialah, kat sini ada. N tolak 2 darab 180. Jumlah sudut dia berapa? Oktagon? Oktagon 8 sisi. 8 tolak 2, 6. 6 darab 180. Kalkulator 1080 nak bagi dengan berapa? 1080 bahagi dengan 8. Sebab dia 8 sisi. So kita akan dapat 135 darjah. Okay. Cikgu nak stop sini dulu sekejap. Tarik nafas dulu.
Lepas. Dan nafas sekali lagi. Lepas. Okey. Cikgu nak nilai cikgu mengajar dalam jalan. Cikgu nak kamu bagi tahu cikgu daripada 1 hingga 5. 1 ni kamu rasa sangat susah, 5 ni kamu rasa sangat senang. So boleh tak kamu ratekan berapa? Tahu rate kan? Mana bagi sama ada 1, 2, 3, 4 ataupun 5. 1 untuk sangat susah, 5 untuk sangat senang. Cuba kamu letakkan nombor sekarang. Maknanya cikgu nak tahu, cikgu nak lagi slow ke, lagi laju ke, macam mana. Sebab kita ada 39 orang, cikgu nak 39 orang dalam ni semua faham. So, siapa yang tak jawab tu maknanya kamu tak dengar cikgu tau. Cikgu dah senyap remind kamu lah. Okay, mostly cikgu tengok 3 ada, 4 ada, 5 ada. So, not bad lah. Okay. Okay. Cikgu sambung eh. Okay. Sekarang kita ambil yang susah sekali. Ambil yang susah sekali. Tak adalah susah. Yang banyak kiraan sikit. Poligon sekata dengan 12 sisi. So, 12 sisi kan? So formula dia tadi apa? N tolak 2 dah 180. N tolak 2, 12 tolak dengan 2. Tolak dengan 180. So jangan lupa ya, bila kamu tukar kalkulator, letakkan kurungan. Okay? Kalau tak letak kurungan ni, nanti jawapan kamu salah. So kamu bahagikan dengan 12 sisi. So 10 darab 180 dapat 1,800. Dibahagikan dengan 12. So, kamu akan dapat 150. Sibel 400 dibagikan dengan 12. So, 150. Okay, baik. Kita naik soalan next level lah. Okay. Faham tak kalau cikgu dia tanya soalan, cari nilai sudut peluaran bagi setiap poligon sekata yang berikut. Okay. So contoh cikgu ada satu segitiga, okay, lukis satu segitiga eh. Dan juga satu segi empat. Satu segi empat. Segi empat cikgu nak buat bentuk lain lah, takpelah. Okay. Apa maksud sudut peluaran? Sudut peluaran ni sudut yang dekat luar. Maksudnya sudut kat sini. Okey, ni sudut dia. 1, 2, 3. Okey, jumlah sudut peluaran untuk mana-mana poligon adalah 360. Tak kisahlah bentuk poligon dia apa pun. Kalau yang ini sudut peluaran untuk segi 4 sama ni pun 360. Okey. Cikgu nak bagi contoh untuk B. Cikgu balik, cikgu tunjuk balik eh. Sebab dia nak cari nilai sudut peluaran. Maknanya dia nak cari satu saja. Dia tak nak cari, dia tak nak cari semua. So, bagi cikgu masa sekejap. So, bayangkan kita ada satu pentagon. Okay. Dekat bahagian dalam kita panggil sudut pedalaman. Betul? Dekat luar kita panggil sudut peluaran. So, sudut peluaran dia macam ni lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. So, jumlah dia berapa cikgu cakap tadi? Jumlah A, B, C, D dan E ialah 360. Betul? Sekarang dia ada 5 sudut. So, 360 dibahagikan dengan 5. Kamu akan dapat 72, betul ke? 360 bahagi 5. Betul, 72. Okay. Kalau heksagon sekata, heksagon sekata, jumlah sudut dia, jumlah sudut peluaran, bukan pedalaman. Jumlah sudut peluaran dia 360. Dibahagikan dengan 6. Sebab apa 6? Sebab bahagikan dengan jumlah sisi. So, heksagon sekata, jumlah sudut peluaran dia 360. Kalau dia nak tahu nilai sudut, dia nak tahu satu je. So,
Maksudnya dia akan dapat 50. Eh, 60. Betul lah, 60. Sebab 6 darab 6, 36 kan? 60. Okey, oktagon, oktagon. Sila berikan jawapan. 360 dibahagikan dengan 8. Dapat 45. Cikgu, boringnya soalan. Biasalah. Cikgu bagi soalan senang-senang dulu. Okey, poligon sekata dengan 15 sisi. So, 360 dibahagikan dengan 15. So, kita akan dapat sebab 15 sisi kan? 360 divided by 15. So, we got 24. Okay. So, cikgu nak kita habiskan kelas ni dengan menjawab dua soalan ini. So, ni dua soalan yang terakhir lah. Sebelum kita tamatkan kelas. So, ni jawapan soalan ni adalah latihan kemudahan yang cikgu bagi semalam. Jadi, raja ini menunjukkan sebuah heptagon. Cari nilai X. Senangnya soalan ni. So, dia cakap sebuah heptagon. So, kita kena cari jumlah sudut pedalaman. Dia ada bagi sudut perluaran tak dalam ni? Tak ada. Sudut pedalaman saja. So, sudut pedalaman, kita guna formula N tolak 2 darab dengan 180. So, N nilai dia berapa? N dia nilai dia 7 tolak 2 darab 180. Berapa kita dapat? Kita dapat 900. So, dia cakap nak cari nilai X kan? Nak cari nilai X, tolak 900 tolak ni, tolak ni, tolak ni, tolak ni, tolak ni, tolak ni. Dapatlah jawapan dia. Cikgu malah nak tulis lah, tapi itulah. Okay, so 900 kan kalkulator, tolak 100, tolak 120, tolak 80, tolak 135, tolak 130, tolak 160. Okay, kita akan dapat X sama dengan 175. Okay, ini soalan level 4. Okay, maksudnya level 4 ni maksudnya kamu ada soalan level kamu, setiap tajuk kamu level 1 hingga sampai level 6. Kita panggil tahap penguasaan lah. So, ni level 4 lah. Okay. So, level 4 ni kalau kamu boleh jawab, pandai lah. Boleh buat. Okay. Kamu boleh master saja ni. So, soalan ni cakap, B, T, U, B ialah garis lurus. Hitung nilai X. So, perasan tak nilai X je dekat luar? Tak ada masalah pun nilai dekat luar. Yang penting carilah kat dalam dia dulu. Okay, cari kat dalam dia dulu. Let's say cikgu bagi nama dia Y lah. Okay, Y. Dia cari Y dulu, baru dia cari X. Okay. So, dia cakap sini ada berapa sisi. Dia tak cakap ni bentuk dia apa. So, kita kena kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ni adalah hexagon. Tapi hexagon dia hexagon tak sekata. Sebab apa tak sekata? Sebab jumlah sudut dia tak sama. Okay. So, kita cari hexagon sekata. Ni adalah hexagon tak sekata. Tak sekata. So, hexagon tak sekata guna formula yang sama. Tukar kepada 6. Sekejap eh. So, formula tadi N tolak 2 darab 180 kan? So, N sama dengan 6. So, kita akan dapat hexagon 4 darab 180 adalah, cikgu dah lupa dah. 4 darab 180, 720. Okay. Kita cari nilai Y dulu. 720. Tolak semua yang tadi ni. Cari Y, 720. Tolak 108. Tolak 87. Tolak 88. Tolak 165. Tolak 140. So, kita dapat 132. So, Y ni kita dapat 132. So, memandangkan Y dengan X adalah separuh bulatan. So, separuh bulatan 180. Nak cari nilai X, 180 tolak 132. So, kita akan dapat 48 darjah. Selesai. Okay. Ada, cikgu rasa soalan ni clear lah. Dan kita sambung lagi tajuk ni minggu depan. So, cikgu rasa tak perlu risaulah. Kita just latih diri kita tu. Banyakkan jawab soalan.
Cikgu rasa kamu tak ada masalah untuk jawab soalan di record. Okey. Sekiranya kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih kerana join kelas cikgu. Seramai 36 orang walaupun dah berkurang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu.